Pokoknya jelek. Kan biar tahu makanan Cirebon. Mbak udah lama tah? Dari tahun berapa sih, Mbak? Kok kayaknya enggak tahu. Tadinya ibu ya, nerusin ya? Enggak, sama saya. Oh, makan. Langsung. Iya. Udah ada berapa tahun, Mbak? 20 tahun. Hebat amat. Berarti waktu saya masih kecil. Dikasih apa nih, Mbak? Namanya lengko kan? Kasih toge, terus ya, apa? Kucai, bawang, sambal, kacang. Timun ya? Timun. Jangan grogi, Mbak. Biasa aja, Mbak. Ini. Berapa, Mbak, itu seporsi, Mbak? 6.000. Oh, 6.000. Nih, tuh kayak gini nih. Ini khas Cirebon namanya. Lengko. Lengko dari Pabuaran. Mbak siapa namanya, Mbak? Mbak Rinci. Oh, Mbak Rinci. Nanti kalau ke Cirebon, khusus Cirebon Timur ke Mbak Rinci ya. Pas di Pabuaran nih, Pasar Pabuaran. Nah, ini pelanggan setia nih. Ini jauh-jauh loh dari Bekasi. Nih, dari Bekasi nih pelanggan setianya. Oh, dari Taiwan. Simpanya dari Taiwan nih. Ini pelanggan setia. Jauh-jauh dari Taiwan ke sini makan lengko ya, Sis ya? Ya, Sis. Cus. Endes enggak, Sis? Endes? Endes, Cin? Nih, nanti kalau ke apa? Cirebon Timur ya khususnya ya. Pas depan Pasar Pabuaran nih. Di sini pas di toko cantik. Oh. Nih mbaknya nih. Mbak siapa, Mbak? Namanya, Mbak? Mbak Rinci. Mbak Rinci, ya. Pas jembatan Pabuaran. Tuh, gampang kan? Kalau mau nyari Mbak Rinci depan pasar Pabuaran. Bukanya sore. Bukanya jam berapa, Mbak? Jam 6. Sampai jam? Selesai. Oh, sampai dengan selesai. Paling jam 9-an lah. Beres nih. Ininya anget-anget, noh. Yang itu yang kuning. Pokoknya angetan, semuanya angetan. Oke, boleh dicoba ya, YouTubers. Bye.